Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aris Air Rival ya, semua Subaru dealer. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya biar tahu updatean apa aja yang ada di toko saya. Oke teman-teman, nah ini seperti Subaru dealer lihat ya, di sini ada satu buah senapan, yaitu senapan jenis Predator laras dalam tabung ya. Untuk jenisnya seperti ini, dan ini adalah produk dari Black Warrior. Nah, untuk spesifikasinya seperti apa dan juga harganya berapa, kelengkapannya apa aja, kita bahas bareng-bareng mulai dari sekarang ya teman-teman. Untuk spesifikasinya ini kita bahas aja dari belakang dulu. Nah, ini adalah senapan Predator laras dalam tabung dengan popornya ini popor AK jenis popor lipat. Nah, untuk bahannya sendiri di sini besi ya, bahannya besi. Kemudian untuk selanjutnya ini popornya bisa dilipat. Kemudian tersedia juga di sini setelan powernya ada di bagian luar. Nah, ini tinggal dioprek aja ke atas atau ke bawah untuk menaikkan atau mengecilkan dari segi powernya. Kemudian lanjut untuk di sini dia menggunakan chamber monolight. Kemudian untuk di atasnya sendiri sudah tersedia rail mountingnya untuk memasang teleskop tentunya, dan ini sudah bermagazin. Untuk tarikannya dia menggunakan tarikan flat lever, dan di sini hand gripnya ini ada dua. Ini yang depan bukan magazin ya, kalau senapannya TNI itu yang depan ini magazin, tapi ini senapan angin kaliber 4,5 yang kalian bisa miliki. Jadi di sini itu hanya sejenis variasi ya yang bagian depan ini. Ini bahannya kayu. Untuk yang belakang ini bahannya ABS ya. Untuk di sini dia menggunakan safety trigger juga, trigger match. Kemudian tersedia ini magazinnya sudah menggunakan, ada single shootnya juga. Kemudian untuk pengisian anginnya sendiri ini berada di sebelah samping dengan pengisian mini coupler, jadi tidak perlu menambahkan apa-apa lagi, langsung dari pompanya aja ya kan. Kemudian lanjut untuk di manometernya itu ada berada di samping dengan tekanan angin amannya itu di 2700 PSI. Kemudian untuk dari segi tabungnya, nah ini tabungnya OD50 ya teman-teman, OD50 dengan disertai ras pelindung tabung yang keren kayak gini ya. Kemudian untuk bagian bawahnya itu juga ada rel buat naruh bipod juga, jadi juga lebih memudahkan lagi ya kan. Kemudian lanjut untuk di bagian depan sini ada pisirnya ya, untuk teman-teman kalau nggak pakai teleskop bisa pakai ini buat acuan ya. Kemudian lanjut untuk larasnya sendiri, di sini bahan baja seamless dengan panjang laras sekitar 50 cm dan OD laras itu OD13. Kemudian juga sudah ada serobongnya juga, dan di sini sudah tersedia juga muscle brake-nya itu tujuan untuk memecah suara ya. Jadi buat teman-teman yang kepo dan pengen memiliki unit ini, tenang aja, ini harganya saya bandrol di harga 5,7 juta. Nanti teman-teman udah dapat kelengkapan standar seperti peredam, magazin, tali sandang, gantungan peluru, peluru tes, spare part seal dan juga STKS-nya plus bonus tas kamu ya. Jadi yang mau pesan silahkan. Untuk persyaratannya sendiri, nah ini ada beberapa ya. Kalau teman-teman mau pesan via COD itu nanti kalau ongkirnya di atas 200.000 supaya ada DP tanda jadi. Tapi kalau misalkan ongkirnya masih di bawah 200, dibayar di tempat semua, itu nggak masalah ya teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen order langsung lewat aplikasi juga sudah tersedia melalui Tokopedia ataupun Shopee. Untuk unitnya sendiri ini ya, ini saya buat sistem PO selama 14 hari. Jadi silahkan teman-teman hubungi ke nomor WA saya aja dulu untuk kita komunikasi dulu. Oke teman-teman, sekian untuk review dan juga harga dari senapan Predator laras dalam tabung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.